Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Tanya Kiai, yang kali ini kami menghadirkan narasumber yaitu Kiai Haji Hirzul Arifin Nur. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Kiai. Ya. Karena sudah tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan, di mana pada saat-saat hari-hari ke depan ini masyarakat biasanya mempunyai kewajiban menunaikan zakat fitrah. Nah, untuk itu kami akan bertanya, kira-kira pertanyaan awal, apa yang kita peroleh, fadilah yang kita dapatkan kalau kita melakukan zakat fitrah? Apakah boleh orang itu tidak berzakat fitrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program untuk mengisi bulan Ramadan terkait dengan fadilah, keutamaan, faedah dari kewajiban zakat. Secara umum zakat terbagi menjadi dua. Ada zakatul amwal, yang kedua zakatul abdan. Zakat amwal ini zakat harta benda, harta kekayaan, sedangkan zakatul abdan khusus zakat fitrah. Nah, kemudian sebelum menjawab tentang fadilah itu, perlu diketahui bahwa zakat fitrah itu siapakah yang berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Syarat dari orang yang diwajibkan berzakat fitrah pertama adalah orang yang beragama Islam, yang kedua orang yang merdeka, dalam arti bukan budak. Nomor tiga, orang yang menututi zaman, menututi waktu sebagian dari Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Syarat yang keempat, mempunyai kelebihan makanan pokok lebih dari yang dimakan dalam sehari semalam. Nah, ini yang berkewajiban zakat fitrah. Nah, terkait dengan zakat fitrah, contoh dari sekian syarat termasuk orang yang menututi zaman sebagian dari puasa dan Syawal. Satu contoh, jika ada orang melahirkan seorang anak, maghrib tinggal anggaplah 10 menit lahir, kemudian maghrib, kemudian waktu itu sudah akhir dari bulan Ramadan, artinya masuk Syawal. Masuk Syawal, maka anak yang baru lahir usia 10 menit ini sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Berbeda dengan orang yang lahir setelah maghrib, ada bayi lahir setelah maghrib dan di waktu itu malam takbiran, maka bayi ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ada orang meninggal dunia, ada orang dewasa sudah, pokoknya tidak hanya bayi, dewasa, dan orang ini mati setelah maghrib. Masuk maghrib sudah resmi satu Syawal, dapat 15 menit dari maghrib meninggal, maka mayit ini wajib dikeluarkan zakat untuknya karena menututi sebagian dari bulan Syawal. Jadi, kalau bulan Ramadan sudah usianya dewasa. Ukurannya maghrib ya, maghrib. Ya, karena akhir Ramadan itu terbenamnya matahari sudah masuk, ya, sudah masuk di hari berikutnya, di bulan berikutnya. Nah, untuk mengeluarkan zakat fitrah ini waktunya ada 5 waktu. Yang pertama waktu mubah, mulai awal Ramadan sudah boleh zakat fitrah dikeluarkan. Nomor 2 waktu wujub, waktu wajib. Terbenam matahari di akhir Ramadan dan masuk bulan Syawal, maghrib sudah masuk waktu wajib.
Yang ketiga waktu yang utama, waktu sunnah, yaitu dikeluarkan setelah sholat subuh sebelum berangkat menuju ke tempat sholat hari raya. Yang ketiga waktu makruh. Nah, empat waktu makruh, waktu yang dikeluarkan setelah sholat id. Yang lima waktu haram, dikeluarkan zakat tanggal 2 sampai ke belakang. Jadi setelah sholat itu makruh? Makruh. Jadi kalau hari kedua dan seterusnya, ini waktu haram. Kewajiban zakat tetap diwajibkan walaupun waktunya waktu haram. Disebut waktu haram karena orang itu lengah, orang itu teledor. Artinya melanggar. Ya, gitu, mestinya langsung segera berzakat fitrah, kemudian orang itu kok lengah. Padahal mereka fakir miskin sangat menunggu itu. Nah, karena zakat fitrah ini sebagai legitimasi tentang puasa Ramadan. Sesuai dengan hadis Nabi, shaumu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bizakatil fitri. Puasa Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, tidak langsung dilaporkan kepada Allah kecuali diiringi dengan zakat fitrah. Jadi bagi orang yang puasa Ramadan dan punya kemampuan untuk zakat fitrah, namun dia tidak berzakat, berarti puasanya masih ilegal. Jadi legalitasnya pakai zakat fitrah. Nah, itu berapa ukurannya? Nah, ukuran zakat fitrah, kalau menurut dalam literatur kitab-kitab itu arba'u jafanatin. Empat jafnah. Jafnahnya orang Arab. Nah, sehingga ulama berbeda pendapat tentang kalau disesuaikan dengan kiloan di Indonesia. Kalau versi Ashabus Syafi'iyah 2 kilo 8 on. Kalau menurut Imam Hanafi 3 kilo setengah. Saya sering mulai tahun kemarin, 10 tahun yang terakhir, sering diundang oleh sekolah-sekolah, di sekolah SD, SMP dan semuanya. Saya bilang, siapa yang berzakat 2,5 kilo, maka dia punya hutang 3 on. Jadi kalau usianya 40 tahun, 3 on kali 40. Itu hutang itu. Standarnya pakai 2,8 ya? 2,8 itu. Nah, dibulatkan 3 kilo. Jadi lebihnya itu masuk sedekah. Berarti lebih boleh ini? Wah, tidak hanya boleh, itu bisa membahagiakan orang fakir miskin. Zakat fitrah 1 kintal boleh untuk seorang itu. Boleh. Takutnya begitu, guys. Harus pas 2,8. Biasanya berarti 5 kilo. Kalau lebih itu memang dianjurkan. Yang masalah kalau kurang. Berarti punya hutang. Punya hutang. Nah, kalau zakat pakai uang nih, apakah harus pakai makanan pokok? Mayoritas para mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu harus memakai makanan pokok. Karena di Indonesia ini makanan pokok beras, ya beras. Di negeri lain misalkan apa makanan pokoknya, ya itu. Cuma mazhab Hanafi yang membolehkan memakai uang. Jadi kalau mau pakai zakat pakai uang, maka harus ikut versi Imam Hanafi 3,5 kilo, uang yang senilai beras 3,5 kilo, bukan yang 2,8. Iya. Jadi berasnya beras yang harga standar. Oh iya. Bukan beras yang merah, bukan beras yang murah, yang 7 kilo bukan. Nah, 7 ribu bukan. 7 ribu, ya. Tapi yang harga standar. Ya. Lah, terus pendistribusian zakat itu kepada siapa saja? Zakat fitrah atau zakat-zakat yang lain ini diberikan kepada salah satu 8 golongan, termasuk fakir, miskin, amil, gharim, budak, sekarang sudah tidak ada budak, termasuk ibnu sabil, anak jalanan, kemudian sabilillah. Nah, sabilillah ini ulama berbeda pandangan. Mayoritas ulama memberikan definisi sabilillah adalah para pejuang yang tanpa gaji, para abri agama yang tanpa gaji.
Tapi ada banyak ulama yang berpendapat sabilillah itu termasuk para pembela agama, termasuk para dai, para ustaz, para kiai, walaupun kaya, atau siapapun yang membela agama. Dan bahkan Imam Kufal lebih luas lagi, ala wujuhi sabilil khairat, zakat itu boleh diarahkan ke sana. Termasuk zakat ke masjid, ke musola, ke pondok-pondok. Itu boleh. Boleh masuk dalam kategori sabilillah. Ini menurut banyak ulama dari kalangan Syafi'iyah. Berarti dari 8 golongan ini salah satunya mungkin amil. Amil itu kan pengumpul zakat dan pengertian amil yang ada dalam kitab itu adalah orang yang dibentuk oleh pemerintah resmi. Dibentuk oleh pemerintah, ya? SK. Kalau di Indonesia Kementerian Agama, ya. Jalurnya ke sana itu. Jadi kalau amil dibentuk oleh takmir masjid, dibentuk oleh ormas, itu tidak termasuk amil dalam kitab. Cuma ya, amil secara ya, amil secara istilah, ya. Bukan amil yang termasuk berhak menerima zakat. Ya, artinya di sekolah, di masjid itu yang mengumpulkan tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh. Kalau hanya sebagai amil. Ya, kecuali tidak boleh atas nama keamilan. Ah ya, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau atas nama yang lain, misalkan tergolong orang fakir miskin atau orang apa banyak hutangnya. Kalau boleh. Begini ya, kan dari 8 golongan yang menerima zakat ini, salah satunya adalah orang miskin, tidak mampu karena memang ya tidak punya makanan. Nah, ketika sudah orang miskin itu banyak menerima zakat, sehingga di dalam keluarganya sudah tersedia makanan untuk satu hari, sudah dapat dari beberapa orang kaya, nah itu apakah masih wajib mengeluarkan zakat? Nah, orang miskin ketika asar nanti malam takbiran miskin, tidak punya apa-apa. Nah, kemudian setelah maghrib kok banyak orang yang berzakat pada orang itu. Nah, sehingga beras yang dia terima melebihi makanan untuk sehari semalam. Maka dia juga selain berhak menerima zakat, wajib berzakat fitrah. Wajib ya? Wajib hukumnya. Karena dia statusnya tidak miskin lagi malam itu. Benda artinya walaupun miskin, tetap miskin. Oh iya. Tapi standar di sini yang berkewajiban zakat fitrah, syarat yang tadi, orang yang punya kelebihan makan dalam sehari semalam. Walaupun dia tetap status miskin, statusnya fakir, tapi di malam takbiran, berasnya melebihi yang dimakan sehari semalam, itu udah wajib. Itu. Sudah. Ada orang gak punya beras, gak punya duit, tapi punya sapi, punya kambing, maka wajib berhutang. Wajib, tidak wajib jual sapinya, zakatnya cuma sekian. Kalau jual sapi kan lebih, sisanya lebih banyak. Ya. Karena ada orang beranggapan, oh saya tidak punya beras, saya tidak punya duit, tapi kambingnya banyak. Apa saya harus jual kambing? Tidak harus jual kambing, berhutanglah untuk secukupnya mengeluarkan zakat fitrah. Saking wajibnya zakat itu iya. Sampai sekian cara alternatif iya. Dilakukan. Iya. Iya. Ada dulu saya pernah mendengar dari guru-guru ada zakat gilir. Itu zakat bagaimana? Zakat gilir itu gini. Misalkan ada satu rumah tangga. Ada bapak ibu punya anak 3-5. Ini orangnya orang fakir. Tidak hanya miskin, fakir. Fakir itu sangat parah itu. Nah, kemudian orang itu ketika malam takbiran mendapat bagian zakat fitrah, menerima zakat fitrah, sehingga yang lebih dimakan untuk sehari semalam untuk 5 keluarga ini hanya lebih 1 zakat, berarti hanya lebih 3 kilo, hanya lebih 3 kilo, maka yang wajib zakat hanya seorang. Lalu untuk agar semuanya itu berzakat, maka bergilir. Pertama bapaknya, bapaknya zakat, ya sebagai muzaki, bapaknya zakat pada istrinya. Ini di zakat saya, zakat saya. Kemudian si istri itu zakat pada anak yang pertama. Ini nak zakat saya. Anak pertama zakat pada anak kedua, ini zakat saya. Kemudian anak yang ketiga, ini zakat saya. Terakhir keluar. Itu namanya zakat bergilir. Berarti satu keluarga itu orang yang berzakat sudah. Iya. Bahkan ada versi dari guru saya ketika di Sidogiri. Ini terlepas dari masalah fakir miskin.
ada orang punya keluarga 7. Nah, zakat agar semuanya itu merata. Anggap saya keluarga 7 dengan saya itu. 7 itu kan 3 kilo kali 7 kan 2 kilo, 221 kilo. Disatukan dulu. Disatukan. Setelah diniatkan nih zakat saya, zakat istri saya, zakat anak saya, disatukan. Kemudian dipisah lagi 3 kilo 3 kilo agar merata. Dari beras yang saya masuk ke sana, yang anak saya juga masuk ke sana. Ini teori untuk mendapat banyak fadilah. Iya. Artinya begitu. Nah, kemudian kan ada orang yang berzakat itu tidak tahu niatnya kan. Kadang diwakilkan kepada sebenarnya bagaimana? Apakah zakat ini kalau versi madhab Syafi'i ini termasuk bagian dari sebuah ibadah yang wajib dibarengi dengan niat. Wajib niat. Bagi orang yang tidak bisa niat, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Makanya para kiai yang menerima zakat dari banyak orang, itu hendaklah kiainya yang mewakili itu. Ini zakatnya siapa, Pak? Zakatnya Muhammad. Langsung nawaitu an ukhrija zakatal nawaitu an ukhrija zakatal fitri an Muhammad. Jadi niatnya Muhammad. Bahasa ringkasnya, niat zakat fitrah untuk Muhammad. Diwakili oleh kiai. Tapi orang awam kadang enggak tahu itu cara niatnya. Untuk diajari dulu kan sudah waktunya mepet, jadi waktunya mepet. Diwakili. Ya kalau kiainya kiai kelas bawah, kalau kiai kelas agaan itu kan banyak yang zakat. Masa mau ngajari berapa orang? Iya. Nah, jadi kalau sekaligus ini juga sebagai pembelajaran bagi para pemirsa, bagaimana kalau kiai melafadzkan niat untuk para pemirsa yang mau zakat sendiri? Nah, kalau mau zakat sendiri, misalkan saya sebagai kepala rumah tangga, sayalah yang wajib niat untuk saya sendiri, untuk istri saya, untuk anak saya. Maka lafaz untuk diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Niat zakat fitrah untuk diri saya. Kalau pakai bahasa boleh, bahasa bisa. Boleh, bahasa apapun boleh, bahasa Madura. Niat zakat fitrah kaula kangku abek kaula. Kemudian nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati. Hindun. Niat zakat fitrah untuk istri saya Hindun. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Muhammad. Niat zakat fitrah untuk anak saya Muhammad. Ini lafaz bahasa Arabnya. Dan niat itu tidak harus dengan pakai bahasa Arab. Bahasa apapun yang dia mengerti itu boleh. Tidak ada ritual khusus ya, dari keterangan misalkan pinggang harus ditiup. Ya ada itu di luar keterangan yang baku. Jadi berasnya agar barokah, didoain yang zakat. Allahumma ij'alhu min ibadika sholihin. Ini kiai-kiai kan seperti itu, mendoakan yang zakat jadi orang soleh. Allahumma itu doanya witir itu Allahumma taqabbal minna sholatana wa zakatana wa siyamana. Itu di luar ketentuan yang baku. Boleh-boleh saja itu. Bahkan anjuran banyak doa. Kalau waktu mengeluarkan ke orang lain tidak perlu niat ya. Cuma ini disampaikan ini zakat begitu saja. Artinya tidak harus dikasih tahu ini zakat saya, enggak usah. Pokok diberikan pada orang kena niat dalam hati itu. Nah, dari sekian keterangan zakat itu faedah dari zakat fitrah pertama adalah untuk tadi itu sebagai legitimasi puasa Ramadan. Puasa Ramadan kalau tidak dibarengi dengan zakat, maka puasanya ilegal. Jadi legalitasnya pakai zakat fitrah. Termasuk bisa memenuhi kebutuhan orang fakir miskin. Di saat itu karena orang tidak ada orang yang nyuruh kerja itu. Biasanya kerja ke sawah, kerja gini gak ini, itu udah ada yang nyuruh karena hari raya ini. Hari kebahagiaan, hari kemenangan. Jadi tidak ada. Jadi ini sebagai gantinya. Termasuk juga membahagiakan orang fakir miskin. Karena fadilah dari membahagiakan itu luar biasa. Sesuai dengan hadis Nabi, idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sanatin. Membahagiakan hatinya orang mu'min lebih baik daripada ibadah setahun. Kemudian faedah yang berikutnya adalah zakat sebagai kotoran. Jadi harta kekayaan yang dimiliki orang itu kotorannya dibuang.
Tapi bukan bermakna orang yang terima zakat makan kotoran seperti kotoran manusia, bukan. Itu istilah saja itu. Karena orang berbisnis, orang bercocok tanam kadang banyak menyimpang dari aturan agama. Kotoran itu agar bersih harta ini dimiliki. Dan yang berikutnya agar tidak ada ancaman dari Allah. Sebab Allah itu mempunyai dua kelompok malaikat yang senantiasa berdoa. Jadi ada imam yang berdoa, diamin oleh makmum. Itu sama-sama malaikat. Kelompok pertama, malaikat berdoa imamnya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang beres di dalam mengemban amanah hartanya. Nah, artinya sesuai dengan firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan harta hasil riba dan Allah akan menambah zakatnya. Orang yang beres zakatnya, hartanya akan ditambah. Bisa ditambah barokahnya, bisa ditambah zatiyah hartanya. Tambah kaya, tambah barokah. Kalau kaya barokah kan tambah dekat dengan Tuhannya. Tambah baik hubungan dengan masyarakat lingkungannya. Yang kedua, Allah ma'ati mumsikan talafa. Ya Allah, hendaklah Engkau menghancurkan, merusak orang yang tidak beres di dalam mengemban amanah hartanya. Amin. Kalau doanya malaikat yang manjur, dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, zakat harta, zakat emal, maka kadang-kadang kena faktor iman, punya penyakit bakhil, kikir, yang ujung-ujungnya nanti tetap harus keluar karena malaikat bertindak. Tak karena tatandung sekone harus nginep di rumah sakit sekian hari, akhirnya harus keluar juga. Mestinya 3 kilo itu cuma berapa itu. Sehingga menghabiskan sekian juta. Kadang sepeda yang masih baru beli tiba-tiba salah beli oli. Kan Allah yang buat sama malaikatnya itu. Akhirnya harus mengeluarkan sekian juta. Inilah hikmah, faedah di dalam mengeluarkan zakat. Terima kasih banyak ya jawabannya. Dan para pemirsa, saya kira sudah cukup banyak penjelasan yang dijelaskan oleh Kiai. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Sehingga kita bisa mengamalkan dan berzakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan ukurannya seperti disampaikan Kiai tadi, 2,8 kilo itu minimal. Boleh lebih dari itu dan tidak mungkin kita sampaikan secara satu persatu kesimpulannya. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa akhir Ramadan ini terus bersemangat dan ditambah kemampuan kita untuk menyambut hari kemenangan hari raya Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.